Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara ya. Nah ini tujuan kita di sini nih tepatnya ya. Survei lokasi di sekitar kawasan Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia. Permisi, selamat malam Pak Security. Oke. Nah ini dia video previously recorded video di tanggal 26 April 2023 saudara. Nah kali ini aku akan ajak anda untuk survei lokasi ya saudara ya, di sekitar kawasan Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia ya, maksud saya ya. Nah, ini dia akses jalannya di sini tepatnya nih. Nah, setelah lurus, nah kita langsung berbelok ke kanan ya. Nah, ini aksesnya di sini ya, yang di dalam ini ya, saudara ya. Nah, kita langsung motong jalan ya, saudara ya. Nah, di sini suasananya agak sepi banget ya saudara ya, di malam hari ini ya saudara ya. Nah nanti kalau tidak ada halangan, nanti aku akan coba explore ya lebih lanjut lagi ya saudara ya, suasana Graha Lara Sentul Bogor Indonesia seperti apa ya, dalam vlog with Mas Edward episode kali ini ya, the previous recorded video edition pada kali ini ya, yang gantinya tanggal 26 April 2023 yang lalu ya saudara ya. Baik. Nah kita mau bermalam minggu dulu bersama saya Hans Edward tentunya ya. Dan apalagi di gang kecil ini loh sebenarnya ya saudara ya, lampunya LED banget, bikin adem lagi ya suasana ya. Dulu pas di perjalanan pulang dari arah Depok, hujannya terasa banget ya saudara ya. Wah, saya jadi penasaran ya. Oke, sebelum saya mengawali perjumpaan kita pada 2020 kali ini ya, nah untuk keesokan harinya aku akan coba teliti dulu ya sedalam lagi ya. Nah ini buat persiapan rekaman vlog with Hans Edward di Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia sekalian sebagai lokasi. Nah, tahu alasannya? Yuk ikuti perjalanan saya seperti apa, tonton video ini sampai selesai, stay tune terus ya. Sebelum saya mengawali perjumpaan kita pada vlog with Hans Edward kali ini, kami ingatkan kepada anda untuk jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi saya Hans Edward 97 Hans Edward dan juga di seluruh media live channel juga sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dikasih tim tahu kisahnya. Yuk ikuti perjalanan saya ya. Oke. Ya, sekarang saat ini saya berada di Bogor Jawa Barat Indonesia, tempatnya di Jalan Raya Bogor Jawa Barat Indonesia, di daerah Sukaraja ini ya saudara ya. Dan kali ini aku akan masuk ke dalam ya, mau explore sekalian survei lokasi di Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia. Permisi. Nah, sekarang aku lagi ada di dalam Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, di sini suasana masih tampak sepi ya saudara ya. Nah, di sini wajib banget nih kalau mau beli rumah baru nih di sekitar Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia. Kita cuma mau survei lokasi sekalian, mau cek sekalian juga mau lihat suasana Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia seperti apa ya. Nah, selamat pagi Pak. Mari. Oke. Kita langsung belok ke kanan ya. Dan nah, ternyata ada di dalam ya saudara ya. Nah, untuk memanaskan suasana ada pada kali ini ya, karena kebetulan saya masih ada urusan ke tangan nih. Jangan kemana-mana sebelum saya mengawal kita pada belok ke kanan ini. Jangan lupa subscribe seluruh lama channel resmi saya Asabat dan juga tiru seluruh banyak dan kita terus dari banyak kesempatan jam kita foto alasannya. Yuk perjalanan saya seperti apa, yuk. Pukul 10 lewat 46 waktu Indonesia bagian barat saudara ya. Nah kita cuma mau survei lokasi di sekitar kawasan Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, kali ini aku ajak anda untuk jalan ya sekali karena ya, sebagai ya, saya lihat kasih. Dan ini ternyata akses masuk pintu masuk yang kita lewat tadi itu ya ke arah Graha Lara Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia bisa nyambung
ya, ke terusan Brahalaras tetap kedua ya, tetap satu tadi ya. Nah, tersampai itulah yang mau ke arah pasar keluar Kopo Jabat Isya, ada di arah sebelah kanan ya. Setelah pasar tadi yang udara ya, ini langsung jalan Brahalaras itu Kopo Jabat Isya ya. Nah, kali ini aku mau ajak anda untuk explore ya saudara ya, suasana terbaru di sekitar kawasan Brahalaras itu Kopo Jabat Isya. Sekalian kita brosur ya, saya tidak akan mengucapkan hari yang berasal apapun ya, aku cuma mau lihat-lihat suasana Brahalaras itu Kopo Jabat Isya. Nah, sekarang saya sesat di Brahalaras itu Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, ini dia tujuannya di sini nih tempatnya. Tuh ya kan? Kita jalan ya. Nah, untuk keesokan harinya nanti aku akan coba ya masuk ke sana ya, saya jadi penasaran. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Bogor Jawa Barat Indonesia Utara ya. Kenapa saya mengajak anda explore suasana Jalan Indonesia Utara? Hari ini aku ajak anda untuk melihat suasana kawasan terdekat sebelum menuju ke tempat ya. Ada apa ya saudara? Wah, saya jadi penasaran banget ya saudara. Seru banget ya Brahalaras itu Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, tempatnya di sebelah kanan saya ini tempat pasti seru banget. Honda Brio Satria nih, awalnya seperti ini sama motor Scoopy. Mereka mau kemana?
Nah, di sini segera dibangun nih klaster baru nih, namanya klaster Copenhagen, saudara. Nah, ini sekalian motong jalan aja ya di sekitar Gerhala Rasentul Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari ya, tepatnya bulan Mei hari Minggu malam. Oke, ini Tugu Gerhala Rasentul Bogor Jawa Barat Indonesia udah mulai kelihatan ya saudara ya. Nah, mumpung ada kesempatan sekalian speed dikit explore dulu di dalam lagi ya. Oke, kita stop dulu ya, kita foto dulu ya sebentar ya sebelum lanjutkan perjalanan. Ikuti arah bundaran. Oke. Okay. Nah, di sebelah sini banyak sekali ya cluster-clusternya ya, saudara ya. Saya tadi ada cluster London, Inggris, Copenhagen, Denmark yang akan segera dibangun. Sementara di sini ada cluster Munich, Jerman, cluster Hamburg, Jerman. Nah, ternyata cluster di sekitar kawasan Gerhala Rasentul Jawa Barat Indonesia ini ternyata banyak sekali pasar-pasar. Saya mirip, agak mirip dengan suasana nuansa Eropanya ya, menurut saya ya. Nah, ini ada kata-kata nuansa Eropa nih, katanya sini ya di Gerhala Rasentul Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, sekarang ini kita udah mau siap-siap keluar ya saudara. Nah, ini ada kata-kata untuk Bogor Jawa Barat Indonesia, apalagi klasternya bangsa Italia ya saudara ya. Oke, sudah hasil explore suasana Gerhala Rasentul Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, setelah beberapa hari saya berjuang, akhirnya berhasil juga ya. Oke, saudara ya. Oke. Ternyata pasang Gerhala Rasentul Bogor Jawa Barat Indonesia ini wajib banget ya. Sejumlah kostumnya ya, kayak bau nuansa Eropa ya saudara ya, yang saya lihat ya, yang ada tulisannya ya, yang saya lihat tadi ya. Kita ke Gerhala Rasentul Bogor Jawa Barat Indonesia nih pasca lebaran 2023 ya kan. Nah, semoga bermanfaat buat kita sekalian ya. Kita akan mengucapkan lagu, kita cuma mau explore doang suasana Gerhala Rasentul Bogor Jawa Barat Indonesia apa ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menemani keseruan kita pada vlog kali ini ya. Aku mau lanjutkan perjalanan pada vlog kali ini. Jangan lupa subscribe seluruh nama YouTube channel saya, Hasan Tersebut. Terima kasih. 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 Terima